motor di sana. Kayak antara ini kita di rumah magrib di kaki mantap. Nah ini teman-teman rumahnya Bapak Mahpudin atau Abah Mahpudin ya, yang umurnya udah 90 tahun teman-teman. Dan alhamdulillah beliau masih sehat, masih mendengar, masih melihat, dan secara normal masih seperti orang-orang pada Jepang itu masih kena emot-emot itanya. Berarti masih kena alit kena panginten gitunya zaman Jepang tuh ya. Berarti emang terus sepuh pisan ya Pak ya. Tapi alhamdulillah masih kena sehat nih ngananya. Nyarios masih kena bentes gitu, cepil masih kena iya nya, awas sacanya. Alhamdulillah leres itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Peluk Pedesaan, teman-teman. Kali ini sedang berada di Kampung Ciwaru, Desa Padasenang, Kabupaten Sukabumi. Bisa dilihat teman-teman keindahan di Kampung Ciwaru ini dengan hamparan sawah-sawah ya. Cuma sawahnya garing, kering gitu ya, belum musim. Di sini masih ke musim kemarau, jadi sawahnya belum terlihat gitu. Dan terbayang sudah kalau memang di sini sudah waktunya musim panen, pasti di sini seru banget, pasti di sini indah banget ya. Di sini juga sekarang udah indah begini, dan teman-teman bisa dilihat di sana ada orang yang sedang main layang-layangan ya teman. Nuju naon atuh Umi? Merling kada nyanyi ya. Manuk kagaya. Nak toyet. Oh, panu jo naon ye. Melak naon, Pak? Melak naon? Rasa hipok cabe. Oh, hipok cabe. Kayaknya banyak. Tebi atunya. Nonton kedah ngakutane pangitannya di dia mah. Di sini tuh tempatnya masih seperti di kampung-kampung lain ya, di daerah Desa Cidadap masih banyak rumah-rumah panggung teman-teman. Jang badai ngadu, ada lang layangan atau atas ngadu. Ada rumah permanen juga teman-teman. Assalamualaikum Pak. Ngiring ada mal video Pak. Ningali pem.
pemandangan keindahan alam. Krotoknya bahasa Indonesia nanti. Anak-anak, iya anak. Anak kararange. Oh, benar. Wartos nanti mahal kitanya, Pak. Mantap. Ayam ge bangun nanti eta resepeun nya. Kagarulung ayam. Jangan ngayet. Nah, ini teman-teman kroto atau anak dari si rarange ya. Harganya cukup mahal, 1 kilonya satu kilonya itu 140.000 teman-teman. Nah, teman-teman ada yang tahu enggak ini apa? Ini tuh bisa bunyi ya. Ini adalah kolotok. Kolotok sapi. Wah, pokoknya indah banget di sini, teman-teman. Pemandangannya indah banget, teman-teman. Mampir-mampirlah ke sini ya, ke Kampung Ciwaru. Abah ya. Rumah ngapa do tanana tuh? Abah tuh sabar tahun nih, Pak? 80 langkung. Oh, sareng abah naon? Abah saha itu namina? 50. Abah putih. Abah ya, salih sedekah sama abahnya, ditampi mugi-mugi. Kaangau ketemunya. Kita di hamba Allah, Pak. Nya. Amin, Pak. Barokah. Amin. Nuhun amin ngagungkeun pamti ya. Nya. Nya. Kur makan tas ayah bantasan ti desanya. Hari ayah nama ti ayahnya. Nah ini teman-teman rumahnya Bapak Mahpudin atau Abah Mahpudin ya, yang umurnya udah 90 tahun teman-teman. Dan alhamdulillah beliau masih sehat, masih mendengar, masih melihat dan secara normal masih seperti orang-orang pada umumnya ya. Dan ini adalah rumahnya teman-teman. Beliau juga punya kolam ya, dua kolam. Pun katanya nggak ada ikannya dan ini adalah tempat untuk pemandian teman-teman. Kita jalan ke jalan teman-teman, tapi jalan sini ya.
dan rata-rata di sini semuanya katanya bertani, teman-teman. Bertani, beternak domba, sapi ya. Banyak lah. Dombanya sekarang besar. Pan aja naon. Sore eta domana. Apa ntar pak? Buah tunun, buah jeruk. Buah tunun, kalau di Banten itu buah tunun. Oh, di sini di Banten itu buah tununnya. Ada di orang buah naon ya? Rambutan. Buah rambutan ya. Oh, emang ada rambut namanya. Kucing, meong. Ya Allah, ya ucingku naon. Karunya. Kandang ayamnya lucu ya. Kita keliling lagi.